King. Oh nama King. King Ken. King Ken. King of King Kong. Carl. And CDI. King Ken. Yeah, King Ken, that Ken. Okay. Kita nak explain hari ni kita tak nak okay, tadi apa tanya? Pasal jarum. Okay. Pasal jarum eh? Kenapa motor susah start? Kenapa motor susah start pagi dan dia, apakah relate dia dengan carburetor lah? Bukannya pasal wawo apa semua. So okay. Dengan carburetor. Okay, dah record apa? Dah record eh? Boleh tukar juga. Okay. Tu susah apa jam? Mana? Ah, tak tahu. Memang depan ni tak padam lah. Okay. Ah, memang full lah. Biar ya. Ha? Biar. Biar. Okay, so relate dia. Apa tadi? Susah start? Pagi-pagi. Pergi mengaji. Pagi-pagi susah. Susah start. Susah mula hidup. Alamak. Hidup. Ui, langgar tu. Pagi-pagi susah start lah. Start. Pagi-pagi susah start dan apa relate dia dengan? Car Burrito. Okay, apakah relate dia eh? Start nak petang-petang. Pagi-pagi susah start. Nak mula hidup. Dan apa relate dia dengan carburetor? Aku lukis ni. Tak faham pula, tak tahu. Tak pun, start pagi tu pakai Indonesia. Oh, ni. Pening ni, ha. Pagi-pagi susah start ataupun nak hidup kan, mula hidup, relate dia dengan carburetor. Ini bukan pasal vahum dia eh. So macam mana kita nak counter benda tu dan apakah peranan jarum lah, jarum untuk kita counter untuk pagi-pagi susah start ni. Maknanya masalah utama dia adalah carburetor. Okay, so nak ingatkan balik bagi hint dia kat carburetor. Okay, dah record eh. Okay, assalamualaikum semua. Semoga fokus semua eh. Hari ni mantap. Bab ni adalah bab yang susah orang nak explain sebenarnya. Kalau kat Malaysia pun semua orang tanya ataupun komen-komen ramai yang tahu, tapi dia orang tak nak bagi tahu sebab apa, buat duit. First kali lah. Benda ni adalah benda yang orang kata rahsia lah, benda ni secret. Orang panggil carburetor ni. Betul tak bang? Abang sebagai orang lama mesti tahu benda-benda bab carburetor ni ramai yang komen tak nak share sebab apa? Sebab tak nak orang tahu dan boleh cipta duit lah. Dan ada ramai juga yang tak tahu. Okey, apakah peranan-peranan carburetor dan jarum especially? Jarum. Jarang orang dengar orang explain pasal jarum ni. Siapa yang banyak explain? Agak seram lah. Kadang-kadang banyak pertanyaan. Dan kita boleh counter lah sebab kita selalu buat carburetor. Dan yang kita tahu, kat Malaysia ni memang kita specialist LC lah bila main carburetor ni lah. Dan mungkin insyaAllah, mungkin 2021 LC dah keluar injection. So, siapa yang masih pakai carburetor mungkin tak tiba-tiba nak convert injection. So dia akan jadi masalah bila macam ni. Injection jarang sekali untuk susah nak start sebab dia pakai injection. So dia tak adalah pilot sumbat ke, benda ke, salah set angin ke apa ke, tak ada. Sebab dia dah set pada ECU. Start apa parking seminggu pun tekan hidup. Berbanding dengan kadang-kadang AC ni parking seminggu nak start tu berkicau. Nak kick tu. Lagi-lagi yang pakai decompin yang tak ada pakai sekarang apa? Sekarang tu kan. Yang ada decompin tu kan. Pakai dial camnya tu kan. Dial timing gear adjustable. Okay, jarum. Okay, sebelum tu jangan lupa subscribe, like and share. Comment kat YouTube. Mantap. 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 Okay, jarum. This is jarum lah. Okay, jangan lupa tengok. Alamak. Ni lah. Tak function lah. Ada banyak lagi marker. Ni kena fokus eh. Aku dah tanya ini bab ni, bab jarum ni tanya. Kalau kita tengok dekat YouTube, bab jarum yang kali ni rasanya dah kelima ke enam lah kita explain atau kita update. Tapi kita tak buat special parts. Mana kita cakap carburetor ni kita explain semua sekali. So ini kita lebih pada spesifik jarum dan bagi-bagi start. Okey, jarum ataupun level-level jarum ni. Okey, ini macam kita tak jarum. Okey, ni contohnya banyak sangat ni. Level dia ni. So ni level 1. So ni level kita panggil lah 2,
3, 4, 5. Kebanyakannya jarum, bila kita beli kapital, dia akan pergi mana? Dia akan pergi tengah terus. So ada 2, 1, 4, 5 jarum ni lah. Okay, ini bentuk jarum. Okay, ini 1, ini 3. Okay, ni label-label lah. Okay, ni contoh kita bagi. Kalau korang nak kira dari 1, ikutlah. Okay, ha, ini kita macam kita ajar 1, 2, 3, 4, 5. 1, mana ni? 1, 2, 3, 4, 5. So kebanyakan daripada kita akan set pada mana? 3. Kenapa 3? Tak tahu. Sebab apa dari kilang 3? So tak tahu. Sebab je 3. Dan sebab kita nak senang. Sebab kita kadang-kadang dah ada mark. Contohnya NSR punya carburetor, BWK punya carburetor, NSR biasanya tak ada, tak ada sokatan jarum tu. Biasanya lah kalau kita pakai ada, ada yang ada juga. Tapi biasanya PWK ni akan pergi ke nombor 3. Kenapa tak tahu? Kenapa tanya tak tahu? Tapi kita tahu bila pakai PWK ni, bila kita pakai pilot apa? Pilot 30 ataupun hingga 36, 38, dia agak susah sikit lah start. Bila nak pakai 40 sampai 46, senang start tapi bobok. Tak tahu sebab apa. So kita akan explain lah bab-bab ni. Bab ni adalah bab yang sebenarnya agak susah nak explain, tapi kalau faham memang best. Sebab tak banyak yang orang nak ajar bab benda ni. Okay, tak explain banyak kali lah benda ni. Kena fokus. Okay, jarum, apakah peranan nak satu ni? Kenapa satu? Kenapa dia buat jarum-jarum ni? Ini adalah pecahan minyak pada awal. Okay, pada idle. So jarum ni pada idle, kalau kita tengok daripada daripada trompet lah. Okay, trompet pergi ke carburetor. Okay, contohnya sini. Okay, kalau kita tengok dari sini, tengok dari sini. Okay, dia ada slide. You know slide? Dari jarum. You know jarum? Betul tak? Okay, dia ada slide, dia ada jarum. Kalau kita tengok dari sini, okay, ini bentuk dia. Contoh ni slide, ini jarum dia. Contoh jarum nombor 3. 1, 2 dengan 1. So ada 4 dengan 5 kat sini. Okay, jarum ni dia pergi arah mana? Dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke what is this? Siapa tahu? Okay, ini adalah main gate. Betul. Okay, ini adalah pecahan minyak. Okay, main gate. Okay, dia ada macam benda tu. Okay, ni ada main gate dia. Contohnya saya apa-apa, tak kisahlah 120 ke. Okay, belah sini pun ada dalam pilot ni. So ini adalah pilot. Okay, boleh dapat eh. Siapa-siapa yang pernah, siapa yang sini tak pernah lagi buka carburetor, semua tahu eh, mana enjin? Oh, enjin dia. Enjin pernah buka carburetor eh? Tahu betul eh, undurkan macam ni. Bukan dekat pilot eh. Jangan ingat jarum ni pergi kat pilot tau. Walaupun dia peranan besar dengan pilot, perubahan jarum ni akan melibatkan perubahan besar pada pilot. Walaupun dia duduk kat sini. Kenapa? Sedangkan kata oh, pilot ni adalah angin. Tak sebenarnya. Pilot adalah minyak juga, minyak awal. Tapi atas perubahan angin, dia akan mengubah minyak awal. Okay, boleh faham? Boleh faham eh? Pilot adalah minyak juga, main jet pun adalah minyak juga. So pilot, pilot jet, dia akan berubah 1 hingga 4,000 ataupun boleh pergi ke 5 ataupun boleh pergi ke 6,000 KRPM untuk function pilot jet ni. Sebab apa? Ini atas berdasarkan level. Level apa? Level ni dia, atau bawah angin jarum. Dia akan berubah. Setiap kali kita akan ubah benda ni, setiap kali, setiap kali RPM tu dia akan jadi lain pada graf. Contohnya graf macam ni. Contoh pada graf eh. Ini pentingnya sebab dari Rhino ni senang kita nak nak explain sebab kita nampak benda tu. Contohnya pada ni HP lah. HP. So ini adalah RPM. RPM. Right? So dah akan naik. Ni kosong. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. HP yang ambil lah 5, 10, 15, 20, 5.
Okey. Kalau kita pakai jarum, contoh kita bagi eh. Jarum nombor satu eh. Jarum nombor satu, dah akan bagi macam mana? Dah akan bagi, ada kena ini. Lebih kurang. So, kalau kita tengok kat sini, lebih kurang berapa? Tiga lah, tiga lebih, tiga something. Ataupun kita cakap nak punch lebih tu, dia kat sini masih lagi antara tiga ke empat lebih ni. 4.2 ni akan menggunakan pada kita menggunakan apa? Jarum yang nombor satu. So bila kita ubahkan jarum nombor dua, dia akan jadi lain sikit. Okey, dia akan jadi lain sikit. Okey. So sorry, dia sebenarnya bukan ni. Dia sebenarnya pada FR, pada FR ni. FR. Okey, tak apa. Dia boleh buat, tak ada masalah. Okey. Okey, ni contohnya jarum nombor dua. Jarum nombor tiga. Betul lah, kita bagi beza tu dah banyak. Sebab satu dengan dua ni beza tak banyak. Contohnya kalau skru angin pun dia akan bagi kalau jarum nombor satu ni lah, dia akan bagi 1 hingga 1.2. contohnya lah lingkungan dia. Kalau kita pakai jarum nombor tiga ni, dia akan bagi 1.2 hingga 1.5 lebih kurang macam tu. So nombor dua ni lebih kurang dapat 1.1 hingga 1.4 lah. Nak dapat benda ni kat mana? Kat skru angin tu kan. Kau tampak laju ni. Ha? Confirm eh? Confirm eh? Alright. So bila pakai jarum nombor 3 ni 15. Dia akan lebih kurang macam ni. Dan dia tak boleh jadi satu juga. Dia lebih kurang juga geratan ni. Tapi awal dia tu dia akan naik lain sebab minyak tu awal. Contohnya kat sini lah, FR kita berapa? FR kita kat sini lebih kurang 13.1. Kat atas sini dah akan jadi berapa? 12.8. Berbeza eh. Hanya main jarum saja. Okey. Macam mana kita nak relate motor susah nak hidup? Menggunakan relate daripada carburetor dan berasaskan daripada jarum ni. Okey, macam kita cakap tadi. Kalau kita nak start motor, kita kena ada minyak. Okey. Contohnya lah, kita pakai jarum nombor 1, motor susah nak hidup. Tapi ada orang yang pakai nombor 3 ni senang nak hidup. Tapi dia tak tahu. Dia main pakai je. Okey, ini kita nak bagi tahu bukti dia. Okey, bukti dia adalah pada pakai yang satu ni sebenarnya dia punya pilot tak cukup. Ataupun kita cakap minyak untuk start awal tu tak cukup. FR dia akan jadi berapa? 16 hingga 18 je lebih kurang. Tak cukup minyak. So minyak macam tak ada lah. Nak kena tutup carburetor ataupun tarik cok baru hidup motor. Sebab nak kena pancing minyak. Orang panggil pancing minyak. Bila dah hidup macam masuk air pula tu. Nak kena pulas sikit-sikit. Saya. Pernah jadi lah? Selalu dah jadi. Dia kena panaskan dulu dalam 2-3 saat ataupun 10 saat. Baru pulas sikit-sikit macam masuk air. Sebab apa nak pancing minyak? Minyak ni tak ada. Minyak tak ada. Ni FR. FR dia tambah tinggi. Tapi bila pakai nombor 3 ni, automatik dah akan jadi berapa? FR kita akan jadi lebih kurang 13 hingga lebih kurang 14. Masih lagi ada minyak walaupun tak kena. Masih lagi ada minyak. Okey, boleh faham. Itu ada topik yang mudah kalau pasal jarum ni. Untuk kaunter minyak awal. Okey. Orang kata, adakah jarum ni dia melibatkan minyak ujung juga? Ya, ada sikit. Tapi tak sebanyak manjit. Okey, apakah bukti? Okey, tunjuk bukti. No problem. Tunjuk bukti, no problem. Ini adalah jarum. Okey. Ini adalah slide. Okey. Ini manjit. Manjit 120. Ini jarum. Jarum label berapa ni? Label tarik nombor 3. Satu lagi, okay, ni slide. So nak bagi ni jarum satu lah. Jarum nombor 1. Alright. 120 juga. 120. Okey, apakah perbezaan pada graf hujung? Okey, kalau kita tengok pada graf, kalau kita tengok pada graf AFR, okey, graf AFR. 13, ini 13 AFR. Ini adalah RPM. RPM. Okey, boleh nampak eh? Boleh nampak. Okey. Bila kita pakai jarum yang nombor 3 ni, dia lebih kurang jadi macam ni. Okey, dia maintain lah lebih kurang. Kita ambil contoh lah. Kalau pakai nombor 1, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi atas sikit. Dan atas ni mungkin dia boleh jadi atas sikit macam ni. Sebab apa?
Kenapa? Kenapa dia melibatkan minyak atas lah ni? Siapa boleh jawab? Berdasarkan corong ni. Berdasarkan corong ni. Jarum dah nak habis. Okay, logik dia. Okay, awal lagi lah. Logik dia lah, sini lah. Logik dia kat sini. Kalau kita full full total, jarum ni, satu lagi ni ruang dia tu. Jarum dia tinggal sikit je ni. So minyak yang keluar tu cepat. Berbanding dengan satu lagi ni, walaupun full total, tapi jarum dia tak kurang lagi. So masih lagi dia melalui banyak benda ni, banyak rintangan lagi. Walaupun pakai engine yang sama. Tapi dia tak berubah banyak, dia hanya berubah sikit je. Mana nak counter benda ni? Ada cara dia. Itu bab lain lah. Yang bukan bab magic. Maknanya bukan bab jarum lah. Itu tak apa. Itu kita cerita pasal jarum ni. Untuk bab counter ujung ni, yang tahu je tahu. Dan kita akan explain mungkin next topic lah. Nah, sebab dia bukan topik ni. So first kali topik ni kita nak cakap adalah pagi-pagi susah nak start. Macam mana boleh hidup, bilik, carburetor. So kita tahu lah pasal jarum ni. Dan bila kita ubah pasal jarum ni, mesti kita tahu dia ada perubahan pada saiz magic, pilot jet. Saya pilot ni berubah. Okey. Contohnya pilot jet ni bersaiz 32 lah. 32 susah nak start. Okey, kita try besar guys sebab kita tahu bila start ni api dia ada apa semua, tapi macam nak pula tu macam minyak tak cukup. Kita try naik kan. Naik kan. Try besar sikit tengok. 38 terus ke, kita try tengok. Set-set angin contoh lah kat sini dapat apa? 1.1 tak cukup. Ha, mungkin kat situ ini kat, kita set kat sini dapat 1.6 lebih kurang. Boleh ke? Tak ada masalah. Pakai ya, try. Ini adalah jarum lah. Dah akan melibatkan jarum. Okey. So, apakah lagi yang melibatkan jarum? Okey. Melibatkan jarum, rasanya ni je kot. Ke ada siapa lagi yang tahu nak mungkin nak kongsi ke? Ha, sebab kalau cerita pasal jarum ni je lah. Relate dia. Relate dia pilot dan graph lah. Dan dunia power ni. Okay, siapa kat sini tahu graph macam mana? Kalau jarum kecil dengan jarum besar. Jarum-jarum pendek dengan jarum-jarum tinggi. Padahal tak ada no ataupun kita bawa. Pernah tak try? Kalau jarum satu dengan jarum lima, apa respon awal dia? Kalau jarum satu ni biasanya dia akan sedu. Dia akan lembik awal. Macam ni yang dia cakap ni, sedu, lambat. Tapi bila pakai jarum yang 5, dah kena macam ni. Oh, dah kena macam ni. Masalah kat sini, kenapa kita tak buat? Kenapa? Oh, abang pakai macam ni, asal tak? Asal semua tak set pakai jarum 5? Dia ada efek dia. Kalau kita merimbat, pakai je jarum 5-5 ni. Kerja nak merimbat, pakai je nombor 5 ni. Sebab kalau kita maintain pakai jarum nombor 5 ni, ataupun nombor 4 lah. Maknanya 5-5 dengan 4 ni, jarum yang bawah ni lah. Kalau kita maintain, dia akan, apa dia akan jadi? Ha? Dia akan jadi, ah, dia akan jadi macam ah, dia, kalau kita naik graf tu, dia akan jadi ah, dia tak clean. Kalau FR, kalau yang pakai 1 atau 2, dia akan jadi macam ni. Santai, dia pakai 1 hingga 2. Nak pergi kerja, pakai ini. Nak chill-chill, santai, leceh-leceh, pakai nombor 3. Auto racing, pakai 4 dengan 5. Ini minyak gila babi. Dengan awal-awal. Ha, siapa yang tahu-tahu je. Tapi motor macam gini. Tapi motor macam gini. A plus. Mantap. Isi minyak. Isi minyak, mantap. Ini pandang jarum. Siapa nak race racing, tukar je nombor 4, nombor 5. Sebab respon awal. Minyak dia akan jadi macam ni tau. Dia akan jadi macam ni. Berbanding dengan kalau pakai jarum yang nombor 1 ni, dia akan jadi minyak macam ni tau. Dia akan jadi kecil-kecil. So dapat tanya ha, ini yang menentukan yang bobok tadi dekat tu. Ni dia bagi tu adisi tu. Kita nak pula tu adisi. Oh, minyak ada. Berbanding kan ni, minyak tak ada sangat. Nak pulah awal tu, dia cukup lambat sikit. Graf tu akan turun tu. Pun naik. Berbanding dengan jarum yang 3 atau 5, dia akan pah, pun naik. Tapi, untuk maintain, bawa pergi kerja, bawa jalan-jalan, santai-santai, santai-mantai, tak sarankan pakai nombor 5 dengan 4. 4 dengan 5, jangan pakai.
Kecuali ada kecuali jarum ni, motor kat tadi tak ada siapa yang ingat kan, jarum ni sebenarnya dia defect juga pada CR motor, compression motor. Macam dekat tadi awal ya, macam dekat kadang-kadang nak pula tu tak boleh. Okey, kalau kita tak tentu, kadang-kadang ada yang motor yang cam berat tapi CR tak cukup, dia kena pakai apa tau, dia kena pakai, terpaksa pakai 5 jarum, nak boleh 5-5. Dan yang peliknya nombor 5 dia ni motor clean. Sebab apa? Sebab motor yang ni kebanyakannya CR rendah. Dia kena kontrol awal. Minyak yang banyak. CR dia rendah. Pakai satu, kalau jadi macam ni, jadi clean, bermakna CR dia ni dah cukup. CR dia dah cukup. Bila pakai nombor 3, lagi padu respon dia, tapi minyak kau-kau. Sebenarnya jarum ni benda yang sangat penting. Ramai yang tak nak cerita pasal jarum, mungkin dia tak tahu ataupun dia tak nak bagi tahu. Sebab apa? Bila dia buat yang tu, masa starting, dia akan tinggal. So dia boleh counter ni. Tu banyak orang kata set-set bobok, set-set ni. Memang ada logik. Tapi, kena faham. Bukan semua orang ada motor parking. Itulah motor pergi kerja dia, itulah motor pergi racing dia. So, kita nak play safe, kita pakai mana? Nombor 3. Saya tengok tadi tu. Pakcik-pakcik nak pergi kerja, santai-santai, mantai, spek 5-7. Kita pakai 5-7 balik. Baik. Santai kan? 5-7 baik. Pakai je jarum 1 hingga 2. Jimat minyak kau-kau sebab nak bawa santai. Bukan nak sentak-sentak. Mana ada pakcik-pakcik buat sentak. So bawa je ni. Minyak confirm A. Sebab pada ideal dia, kat traffic light ke ataupun RPM bawah 5 ke kan, memang minyak dia cun-cun. Memang minyak cun, minyak jimat, performance ada, tak lembik, senang start lagi. Motor sangat clean lah. Tu je lah. Untuk cakap tadi lah, performance, jauh kita ulang balik. Okay, tulang balik jarum ni, peranan dia. Semakin tinggi jarum ni, bermakna semakin besar. Semakin tinggi ni, semakin besar lah pembukaan seluruh angin. Semakin besar lah dia. Semakin kecil, contohnya level 1, bermakna semakin kecil lah skrup putaran angin dia. Contohnya kat sini, kalau pakai nombor 5 ni, dia terpaksa 1.5. Bila pakai jarum nombor 1, dia hanya pakai berapa? 0.4 je. Inilah melibatkan pada mana? Pada pilot jet untuk counter. Macam kita kat tadi lah, sebab ada motor yang betul-betul racing, dia kena pakai nombor 5 jarum. Bila pakai nombor 5 ni, okay, bila kita check angin dia, dia terpaksa buka sampai berapa? 1.8. AJ, kita ikat apa skru angin yang paling ideal? Ideal. Sekarang ni, jarum nombor 5 dia, dia terpaksa pakai jarum nombor 5 sebab motor dia siap tak cukup. Okay, bila set angin, walaupun pilot dia sekarang ni 38, tapi skru angin dia 1.8. Macam mana kita nak counter? Nak bagi dia 1 hingga 1.5 putaran skru angin ni, putarannya. Macam mana? Dia rajah kan? Bukan ada note ni. Macam mana? Dia tak nak lah. Jangan cakap, turunkan jarum abang. Dia jadi 1.0 ni. Tak nak. Sebab kita cakap tadi, dia situasi dia sekarang, dia terpaksa pakai nombor 5. Sebab motor dia memang nak nombor 5. Tapi, angin dia sekarang 1.8. Bila bawa ni, dia akan jadi missing. Missing in ancient something. Kerana ada, tiba-tiba bawa untuk jadi pelik. Ada jerk sikit. Jerk-jerk tu lah yang cakap 0.3 ni. Yang orang tak faham ni. Orang cakap dah, jangan pakai 1.8. Tak nak dengar. Dia ada kadang-kadang jerk lah. Biasalah, RPM ni ada jump something sikit lah. Bawa 10 kali, bawa sekali. Takkan kita nak try 10 kali, motor dia tak logik. Sebab dia ada something benda tu. Dia ada missing. Minyak dia kadang-kadang, bancuhan minyak dia tu, kalau kita tengok graf dia macam ni, dia macam ni. Buat, apa jawab? Okay, siapa nak bantu, AJ? Siapa bantu? Macam mana kecilkan ni? Dalam 1.8 ni. Sekarang ni pilot ni 3.8. Contoh. So bagi contoh, nak pakai pilot berapa? 36. Okey. AJ, kenapa pakai 36? Dah boleh 38. Kenapa? Okey, tadi 38, 38. Skru angin 1.8. Sekarang ni, dia orang bagi contoh 36 untuk dapatkan bawah 1.5. Kenapa? Tahu tak nak bagi tahu motor tu je.
Kenapa kau pakai 36? Kenapa tak pakai 40? Kenapa tak pakai 42? Kenapa tak pakai 30? Kecil. Kecilkan apa? Bagi jawapan betul, bagi jawapan betul. Tahu nak kecil, tahu kecilkan pilot. Okey, kenapa? Kenapa 1.8 nak bagi ke 1.5, nak bagi ke bawah 1.5? Kena kecilkan daripada 38 yang pergi 36, 34 ke kenapa? Kenapa nak kecil, kena kecilkan? Ha. Kan, sebab apa? Eh, dia mana kan? Sebab jarum tu dah, jarum masa naik dah naik atas, dia pilot dah besar. Kita pilot dah besar kan? Tak logik. Amal, tengok cerita. Saja je, aku tanya. Okey, kan aku dah cakap tadi, semakin besar skru angin ni, semakin besar skru angin ni, semakin besar pilot tu 1.8. Kalau kita nak jadikan 1.8 ni pergi ke 2.4 skru angin, kita naikkan dia pergi ke mana? 44 contohnya, 44 ke 42 ke. Sekarang ni, kita nak jadikan dia apa? 1.8 kita nak jadikan dia 1 hingga 1.5. Itu kita bagi contoh, nak bagi 1.5 ataupun bawah dia lah. So kita bagi contoh, 38 ni takkan nak jadi 44, tak logik kan? Sebab skru angin dia makin besar bila kita besarkan pilot. Okay, boleh faham? Boleh faham kan? Ke depan explain eh? Okay, nanti. So, bila 38 turunkan contohnya 36, mungkin dia akan jadi 1.6, 1.5. Lebih kurang macam tu. Ini logik dia. So macam mana sekarang ni kita dekat tadi ni? Darah nombor 5 sekarang ni dah jadi 1.8. So kita tengok tadi, contohnya yang motor ni memang dia nak pakai 5, tapi skru angin dia 1.8 dengan berbekalkan pilot bersaiz 38. So kita kecilkan je lah untuk jadikan, kita ambil lah lebih kurang 34 pilot. So kita akan dapat 1.3 hingga 1.5 lebih kurang. Ini kita bagi contoh sebab kita dah biasa buat. Ini kita bagi contoh. Maknanya dia kata semakin besar pilot tu, semakin besar putaran skru angin. Okey, boleh faham? Kau terlalu laju buat ni. Boleh faham? Faham eh? Esok boleh pak ni. Minggu depan boleh explain. Cuba buat ni kalau dia pilot ke 1.0, dia punya putaran pun macam tu sikitlah. Macam mana? Kalau dia pilot ke macam 1.4 ke apa, so putaran dia pilot size 38 ke 30 contoh bagi 30. Makin sikitlah. Ya, semakin kecil pilot, semakin kecil putaran angin tu. Maknanya kalau kita cakap dapat kita pakai 40 size pilot jet, kita size angin yang paling tinggi, yang paling cun kita cakap dapat 1.9. Tapi cakap 1.9 tak boleh ni, nanti kan ada pelik-pelik kan. So kita nak pakai, nak juga size 1 hingga 1.5. Dah boleh 40 tu, kita try 36 ke, 34 ke, ataupun kita pakai 38 dulu ke. Kalau tak ada perubahan pada angin, kalau kita naik daripada 40 sampai 30, problem lah, ada problem lagi. Kita tak tahu, kalau kita problem ke, ada leaking ke, bla-bla hose, kita tak tahu. Ni kita cerita kalau tak ada apa-apa masalah, inilah bab jarum. Susah mula nak hidup, susah start apa semua jarum ni, ini semua pasal jarum, dah full satu ni lah. Ada siapa lagi tanya tak faham pasal jarum? Jarum ni penting lah untuk counter, untuk counter motor bawah tu kadang-kadang, ya asal macam sedu ni, macam sedu ni. Kalau sedu, naik jarum, jangan risau tak bobok. Takkan bobok punya. Kalau bobok, bermakna mesti terlebih. Dapat dia tak bobok, kita pergi 1 pergi ke 5. Ini adalah melampau. Tak boleh. So daripada sedu ni kita try tu, pergi ke 3 at least. Kita tengok, dah clean ke belum? Set angin dia. Set angin balik, set pilot. Set angin, set pilot. Tu peranan jarum ni. Kalau jarum yang tak boleh adjust? Jarum tak boleh adjust, biasanya macam kita lah, siapa yang pernah tengok saya buat. Jarum yang tak boleh adjust ni, dia macam ni tu lah. Kita ambil benda, ataupun washer, ataupun something, kita akan dekat. Terpaksa. Jimatkan kos, tak payah nak beli jarum, tak payah nak ada apa. So kita ambil lah benda-benda yang boleh agak-agak macam sukat berapa mm daripada jarum ni. Jarum kedua ketiga lah, bantai try sikit-sikit. Try ni agak sikit-sikit. Okay, kena faham eh. Dan ada satu lagi sebab, jarum ni kenapa tak boleh nak goyang-goyang? Kan jarum? Dia masih ada swapper kat tangan. So, ini ada swapper apa-apa, jangan bagi dia goyang-goyang. Jangan dah boleh naik-naik turun-turun. Pengarut lagi. Sebab dia melibatkan pecahan-pecahan minyak. Macam kita cakap ni. Tiba-tiba tengok so, top speed, bayangkan kita punya jarum dia naik ini. Apa hebat? So kena faham benda tu. Banyak orang tak pasal bab jarum ni. Asal jarum goyang boleh jalan lah. Tapi dia tak tahu. Sikit goyang pun minyak berterabur dalam. Bersepah ke FR. Atas dyno bersepah teruk. Dia punya FR. Tu pentingnya dyno. Carburetor ni pentingnya dyno berbanding FI. Sebab carburetor ni
minyak dia lagi kita nampak lagi pelik-pelik. Nah, penting je nampak, nak nampak minyak pada dyno. So sebab itulah kita beli dyno untuk kita improve kita punya knowledge dan performance motor lah. Siapa yang dah dyno tahulah. Kalau tak dyno dan ekap pun susah. Tak faham. Hati dia tak faham. Kenapa clean? Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Kenapa tak saya bobok? Kenapa jarum nombor 5? Kenapa jarum nombor 3? Kenapa jarum 1? Dan kita naik kereta side carburetor ni nanya. Banyak kita belajar dalam 2 tahun sebelum ada dyno lagi. Tapi bila ada dyno, lagilah benda ni bermanfaat teruk. Sebelum semua naik dyno, belajar manual dulu. Ini buat pasal, pasal jarum. Nanti orang kata, bang, manjek macam mana pula? Banyak juga kat YouTube tanya. Bang, macam mana manjek pula? Dah apa, perang lah, gelap lah, terang lah. Macam kita cakap, jangan tertipu dengan plug. Kita ada buat satu tajuk dekat YouTube. Jangan tertipu dengan plug. Sebab apa? Kita running. Okay, faham kan? Kita running. Kita running pada RPM apa? 6 ke bawah. Lebih kurang lah. 6, 7 macam tu lah. 8 ke bawah lah. 8 ke bawah. Kalau running ni atas 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 8 ni, mabuk. 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 So, at least kita ambil 6 lah. 6? 6 ni, kadang-kadang dia terbaca plug pada pilot. Dia tak baca pada manjir. So bila kita jalan ni, oh perang kau-kau. Minyak cukup lah, ngam-ngam lah, cun-cun lah. Dan kita kena tahu, kita ada apa? Kita ada CDI. CDI lain tau. Pada, weh, pada 1 hingga 1.8 lain. Ada yang 2 hingga 4 lain. Degree dia. So bila degree dia kecil, dia kadang-kadang kita tak nampak. Dia baca bakar cun dia. Bila sampai atas, gigi dia terlalu besar, perang ni jadi putih. Oh ya, okey, darahnya ni okey, plug perang. Rembat-rembat jam. 5-6 kali pun buat macam tu. Sebab apa? Tertipu dengan plug. So jangan nak mandai-mandai, jangan nak buang bazir. Naik je dyno, settle. Nampaklah semua minyak-minyak dia semua. Tu je lah ni. Berasaskan jarum. Faham eh, kalau jarum macam ni. Okay. Ken, aku nak esok ni, minggu depan full whiteboard je ni. Kau cerita lah benda pasal jarum. AJ, okey, faham? Faham? Pasal pilot, kenapa tadi pusingan-pusingan tu? Cuba explain sikit. Semakin besar saiz pilot, semakin besar apa? Mantap. Okey, Syafi, boleh? Boleh faham? Ini tak ada siapa nak ajar, kau keluar mana-mana pun tak kena orang ajar ni. Cakap, aku cakap terang-terang. Kau search lah kat YouTube. Kalau ada orang ajar pasal jarum ni. Dia takkan bagi detail je ni. Inilah dia. Kau nak belajar tak nak belajar je. Tahu tak tahu je. Dan ini pun adalah pemberian Tuhan lah. Bukan semua orang boleh dapat benda ni. Kalau belajar pun, kalau tak pandai nak buat, takkan dapat. Sebab benda ni ada something yang kita cakap, nak kena feel benda tu. Sampai belajar side carburetor ni tahu. Dia tahu, dia ada benda tu. Dia tahu. Mesti ada, dia cakap ada feel lah perasaan tu. Untuk bila kita rem macam mana. Ni macam mana, ni macam mana. Selain untuk dyno lah, sebab bukan semua orang ada dyno. So kawasan-kawasan kampung ke, kawasan-kawasan yang bandar lain yang tak ada dyno, dia nak jimat, dia akan tahu ada feel benda tu. Feel antara bobok dengan yang seduh, dia akan tahu, tengah-tengah tu. Sebab apa, customer ni, dia kadang-kadang tak nak laju pun motor. Dia nak senang bawa je. Bawa dia laju tapi bobok. Melainkan motor-motor main motor parking, cakap-cakap tu, nak naik tinggi-tinggi. Naik terus, nak, keluar tau nak imbat, keluar highway terus je. Rumah? 10 meter dengan highway. Start motor. Wow. Pakai jarum 5. Lek. Tak betul. Okay, salam. Salam ayah. Okay, ayah. Okay. Tak betul. Wow. Betul. Alright. Ada apa nak tanya? Bang, abang bawa okay. Dah clear tak abang tanya ni? Ada nak tanya apa-apa tadi pasal bagi-bagi apa semua? Dah boleh counter lah benda tadi. Pasal jarum dengan pilot. Itu je hal apa tanya. Ada juga nak pertanyaan. Andai kata contohnya customer tu dia buat carburetor sendiri lah, NSR lah contoh. Dia bawa sekali juga crompet lah. Okay. Apa guna carburetor tu dengan ada crompet, dengan tak ada crompet? Lepas kita dah settlekan masalah ni lah. Okay. Lepas satu crompet ni panjang. Dia kalau nak jarum dengan crompet ni, dia ada relate juga tapi tak banyak. Tapi kalau pasal crompet ni, dia melibatkan CR juga tu ni. Dia melibatkan, sebab dia melibatkan tujahan. Dia melibatkan daripada macam bagi turbo. Dia turbo, maknanya dia ada sedutan, maknanya semakin panjang. Macam kita tengok orang-orang yang duduk hutan pakai sumpit. Kenapa tak pakai sumpit pendek ni? Kenapa dia pakai panjang?
ada sebab dia. Nanti insyaAllah kita akan explain pada akan datang. Tapi yang penting pada trompet dia akan melibatkan perubahan pada minyak. Confirm dan HP ya. Macam dapat sebab sendiri pakai trompet. Kita sarankan dyno lah sebab kadang-kadang ada pakai yang 50mm, ada pakai 60mm. So biasanya kita naik dyno kita cakap okey 50mm ni kita tambah 5 manjet daripada yang tak pakai trompet. So yang pakai 60mm kita tak tahu berapa kita nak agak. So kita tak nak mandai-mandai, tak nak jadi masalah, naik je dyno, settle masalah. Itu untuk ni ya, untuk bagi trompet. Tapi bagi trompet ni untuk bagi velocity dia, bagi pecah minyak masuk dalam tu. Nak explain panjang tapi kita cakap bagusnya pakai trompet lah sebab dia punya minyak lebih teratur. Velocity dia tu penting dan dia punya kadar corong tu lah. Macam kita cakap trompet sumpit-sumpit. Makin panjang waktu kita cakap macam tembak dekat dengan sniper. Kenapa sniper tak pakai pelancong macam tu? Kenapa dia sniper dengan kadar panjang? Dia mesti kena ada pressure. Boom. Mantap. Mantap. Okay, tak apa semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Just for currency.